Thank you. Kali ini saya akan mengajak teman-teman ke sebuah tempat yang ada sejarah-sejarahnya. Dan ini adalah Wisdompet. Bukan dompet, tapi Wisdompet. Dan ini terletak di Lantau. Untuk ke tempat ini, kita dapat menjangkaunya dengan taksi, bus, ataupun dengan naik gondola. Setelah sampai di Ngongping, kita tinggal berjalan mengikuti papan petunjuk menuju Wisdompet. Setelah melewati patung Big Buddha dan Polin Monastery, terus menuju semacam camping ground melewati jalan kecil hingga ke Wisdompet. Dan jalannya enak kok teman-teman, jadi kita tidak terlalu lemah. Lelah kok lemah. Tidak terlalu lemah dan tidak capek banget lah. Kita melewati sepanjang jalannya, kita melewati banyak, melihat binatang-binatang kecil ataupun sapi-sapi di situ. Jadi kalau yang takut sapi ya harap ke sana banyak temannya. Dan di Wisdompet ini ada berupa beberapa papan kayu yang besar menjulang tinggi dan ada tulisan kaligrafi huruf Cina. Tapi saya tidak bisa membacanya. Dan di sebelah kanan kiri itu terdapat gunung-gunung. Tapi ya lumayanlah kalau didaki kita pasti akan capek. Tapi untuk yang muda-muda ya oke-oke aja. Kita di sini di Wisdompet ini kayu itu berbentuk angka 8. Jadi kita kalau ke sana bisa memutari, ada jalan setapak kecil gitu. Kita bisa berputar di situ membentuk angka 8. Tapi mungkin saja itu ada maknanya. Tapi saya yang enggak tahu. Jadi bolehlah kalau kawan-kawan pengen ke sana, jalannya enak loh dan memang bagus sekali. Udaranya sejuk, nyaman dan pokoknya oke banget lah. Ayo kita lihat. Oh, 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 oh